Tobat Nasuka, kondisi Amar Zoni terbaru hingga Iris Bella usahakan keluarganya damai. Sudah satu bulan Amar Zoni tak tampak batang hidungnya karena di dalam sel penjara. Namun publik langsung digegerkan dengan gaya penampilan Amar Zoni bak Ustadz karena seperempat wajahnya tertutup rambut jenggot. Bukan hanya itu saja, Amar Zoni malah terlihat tambah gemuk meski dalam deruji penjara. Dalam video yang beredar dalam unggahan akun Instagram Lambe Danu, tampak kondisi terbaru mantan suami Iris Bella itu yang tampak memprihatinkan. Hal itu nampaknya beda dengan kondisi Iris Bella yang rajin merawat dirinya hingga makin cantik dan tambah kinclong. Semenjak hidup sendiri, Iris Bella justru kebanjiran job endor hingga rezekinya tak berubah dan menimpah ruah. Banyak yang turut berempati dengan kondisi Iris Bella saat ini dan mendoakan hal yang baik-baik. Didoakan yang terbaik untuk dirinya, Iris Bella rencananya juga akan menjenguk Amar Zoni, belum diketahui itu memang untuk dirinya, ataukah untuk kedua buah hatinya, hanya Bella yang tahu. Insya Allah, menjenguk, kata Iris Bella ditemui di kawasan Tangerang Selatan, belum lama ini. Namun yang pasti, Iris Bella tidak akan pulang kampung tahun ini melainkan hanya akan merayakan Lebaran di Jakarta saja. Ia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak dan keluarganya. Lebaran kayaknya kita nggak pulang kampung dulu di Jakarta aja. Mungkin nanti ada keluarga dari Bandung bakal mampir ke rumah, tambah Iris Bella.